الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أمور في دارين آمين فائدة جليلة إني فائدة yang besar. Artinya ini penting banget. Rumiyah adalah diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk zat yaumin di satu hari ala binatihi ya, kepada putrinya. Fatimah Az-Zahra, itu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Fa wajada, lalu ia mendapati putrinya tabhan sa'iran sya'iran, sedang ya, menggiling gandum ala roha di atas batu penggilingan. Wa hiya tabki, dan ia sedang menangis Fatimah ya, lagi giling sambil nangis. Faqala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah yang sedang menangis, lagi giling sambil nangis. Wa ma yubkiki ya Fatimah, tu apa yang membuat engkau menangis ya Fatimah? La abakallahu laki aynan, semoga Allah tidak membuat ya mata engkau menangis. Faqalat ya. Ya, mudah-mudahan bukan Allah itu ya. Lalu ia berkata, ya abati wahai bapakku, abakani hajarul ruha wa syubrul baiti. Wahai bapakku, aku dibuat nangis oleh batu penggilingan ini dan sibuk di rumah. Jadi beliau rupanya dibuat nangis oleh ya kesibukan di dalam rumah tangga, capek giling gandum buat makan ya, buat masak dan kesibukan rumah lainnya. Jadi kadang begitu nih, ini masih baru biasanya, baru ya, ya mengarungi rumah tangga, capek, nangis, ngadu, nangis, ngiling, nangis ya. Yang baru rumah tangga begitu, ya. Nangis ya, kita sebagai laki-laki, suami ya paham gitu ya. Ya, bantuin istri kita ya, bantuin, karena memang memasak bukan kewajiban istri ya. Bantuin, maafin, pemasakannya kurang garam, maafin, nggak apa-apa nih, enak ya, yang nggak berasa garam masakannya enak, udah enak aja pokoknya. Insya Allah neng bisa banget masaknya, enak banget ini, mana bang coba dah ya, 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 adem begini. Enak aja dah, kasih nak. Masa betah bisa lenet banget ya. Enak, seger-seger ya, asin, seger. Pokoknya enak aja. Pokoknya penuh maaf ya, penuh maaf. Masih baru penuh maaf ya. Penuh maaf kita sama pasangan kita. Insya Allah kalau kita penuh maaf, bahagia. Bahagia, bahagia, penuh maaf dan mau berusaha. Ya.
bukan perlu maaf, enggak ada berusaha, ya berusaha untuk yang terbaik. Ya. Kalau kita enggak perlu maaf, marah-marah mulu. Kalau kita enggak berusaha, ya jalan di tempat, enggak sampai-sampai kepada tujuan. Allah suruh kita untuk berusaha. Ya, jadi nangis. Nangis. Ya. Yang udah ngerasain rumah tangga pasti begitu. Nangis tuh. Jadi kita nangis. Ya kita maafin ya. Peluk nangis. Ya peluk. Jangan begitu aja nangis. Jangan begitu. Ya, kalau kita bilang begitu aja nangis, cengeng banget, enggak menyelesaikan masalah. Enggak, bukan begitu caranya. Kalau perempuan digituin, mikinan, ngambek. Jadi deketin, peluk. Ya, istri kita peluk. Maafin abang ya. Ya, apa yang harus abang bantu nih? Abang harus bagaimana nih kira-kira? Ya, maafin abang ya. Kecup keningnya. Begitu. Jadi rasakan kelembutan seorang suami, berikan kenyamanan di hatinya. Berikan kenyamanan di hatinya, berikan ketenangan di hatinya. Dengan apa? Dengan sikap yang lembut. Ya. Sehingga dia membuat dia bangga dengan kita, senang dengan kita. Walaupun kata-kata kita lembut, tapi isinya kasar, ya menyakitkan juga. Segitu aja nangis. Kan lembut ya. Nangis mah gak bikin menyelesaikan masalah. Cengeng banget. Kita ya sibuk dengan kesibukan kita. Itu menyakitkan. Walaupun ngomongnya pelan. Oh ya Allah, kenapa harusnya begitu? Kenapa ya Allah? Maafin abang ya, deketin dia, peluk dia, pegang dia. Gitu. Kenapa ya Allah? Maafin abang ya. Apa yang abang harus lakukan nih? Kira-kira nih. Gitu. Ya. Penuh maaf, penuh maaf. Dan berusaha, berusaha. Apalagi kalau pasangannya ya masih kecil itu ya, apalagi seperti itu. Harus penuh rasa, penuh rasa. Penjelasan Nabi Yunus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk indah di sisinya. Ini begini caranya, duduk di sisinya. Nabi baik-baikin, duduk di dekatnya. Ayahandanya nih. Nah kita sebagai suami juga begitu. Faqalat. Lalu, ya, beliau berkata, Fatimah, ya abati wahai ayahku, min fadlika tas'alu aniyan, dari, ya, keutamaan engkau, coba engkau minta kepada Ali ayastariyali jariatan, agar dia belikan untukku seorang budak perempuan. Nah, dulu masih zaman budak. Kalau sekarang coba ayah ya sewa seorang pembantu. Memang di dalam fikih kita kalau ada orang biasa pakai pembantu itu ya kita dianjurkan supaya pakai pembantu. Ya, kalau dia itu biasa ada pembantunya, umpama gitu ya. Kita pakai pembantu, Masya Allah, betapa. Betapa Islam itu memahami perempuan, menghormati perempuan, memuliakan perempuan. Dalam fikih gitu. Pakai pembantu nih, enggak usah, ya enggak usah. Pembantu nih, iya nggak apa-apa, kita sewain, jangan buat tuh,
mau buang duit. Jangan begitu. Pilihan ente yang begitu. Ya. Jangan orangnya aja di. Jangan kayak begitu ya. Jangan orangnya aja kita pergunakan, tapi kita enggak memenuhi ya kewajiban-kewajiban kita, hak-hak dia terpenuhi. Berumah tangga ya. Kita ketika berumah tangga, kita bukan lagi hidup sendiri. Ya. Kita bukan lagi hidup sendiri, kita hidup nih ada orang di sisi kita, di samping kita ada orang. Yang kita itu harus memikirkan dia. Ya. Kita harus memikirkan dia. Walaupun hak-hak kita, umpama ada hak kita, kita enggak boleh serakah dengan hak kita. Satu saat kita harus korbankan hak kita ngalah. Bahkan suatu saat kita benar, tapi satu saat kita ngalah. Oh iya deh, maafin abang kalau abang salah ya. Padahal kita benar. Satu saat kita harus begitu. Demi apa? Kesatuan-persatuan keluarga kita. Enak aja abang. Nunggu bener masuk gue minta maaf sih. Jangan begitu. Nanti si kita akan diuji dalam keadaan seperti itu. Rumah tangga. 5 tahun aja kita berjalan tuh penuh dengan ujian. Sabar. Sabar. Insya Allah kalau kita sabar mau akan sukses dalam rumah tangga. Dan sejak dini kita upayakan. Bisa. Sandarkan kepada Allah, bisa. Wahai bapakku, ya, dari keutamaan engkau, coba engkau minta kepada Ali agar ia belikan untukku seorang budak perempuan. Litu'inani. Agar ia dapat membantu aku ala toh ini atas yang digiling itu tepungnya untuk ditepung untuk di apa digiling wa ala syubril baiti dan atas kesibukan rumah membantuin ya abi ya abati tolonglah. Jadi rupanya ini Fatimah beliau Sayyidah Fatimah enggak berani ngomong nih. Ini takut tapi gimana gitu ya, malu gitu ya, atau juga apa gitu ya. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha, maka tatkala mendengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kalamnya, kalam anaknya tercinta, qoma wa ja'a ila ruha. Beliau berdiri dan datang ke penggilingan itu batu penggilingannya. Wa akhadha syairah dan beliau ambil itu gandumnya biar dengan tangannya al mubarakati syarifati yang di tangan dengan tangannya yang diberkahi yang mulia wa wadahu dan ia letakkan dia fil ruha di batu penggilingan itu syairnya gandumnya ditaruh wa qala dan beliau berkata bismillahirrahmanirrahim. Fadarat wahda'a, itu batu penggilingannya muter sendiri. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, subhanallah, muter sendiri. Ini yang Allah berikan, ya. Ini namanya apa? Ya, mu'jizat. Ya. Fasara yahuttu laha sya'ira biyadin mubarakati lalu, jadilah suratnya karena beliau meletakkan untuk ya, Fatimah akan syairnya itu dengan tangannya yang berkah ditaruh wahiyata duru dan dia batunya itu berputar wahda sendirian wa tusabbihullah ta'ala dan batu itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Batunya bertasbih. Didengar oleh Rasulullah SAW.
bilugatin mukhtalifatin, dengan bahasa-bahasa yang bermacam-macam. Hatta faragha syairu, sehingga habis syairnya, habis selesai, selesai maksudnya habis gandumnya, berubah jadi ya gandum selesai, selesai digiling gitu ya, selesai. Kalau padi jadi beras gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li roha, kepada batu penghilangannya, uskuni bi iznillahi ta'ala, berhenti kamu dengan izin Allah ta'ala, berhenti kamu, jadi suruh berhenti. Fasakanat, lalu batu penggilingannya pun berhenti. Wana takut, dan dia bicara, jadi batunya ngomong, bi iznillahi illazi antaka kulla syai'in, dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha membuat bicara setiap sesuatu. Jadi yang bikin bicara berarti siapa? Allah. Faqalat, lalu ia berkata, bilisanin fasain arabiyin, dengan lidah yang fasih, dengan lisan bahasa maksudnya yang fasih, yang berbahasa Arab, ya Rasulullah, wallazi ba'asaka bil akinabiyin wa rasulan, demi yang telah mengutus engkau dengan hak sebagai nabi dan rasul, lau amartani, andaikan ya, jikalau kau perintahkan aku, an athana, bahwa aku menggiling syair al masyriqi wal maghribi, la tuhantuhu kullahu, untuk bahwa aku menggiling gandum ya dari masyrik ke maghrib, gandum masyrik dan maghrib, gandum orang, gandum yang ada di timur dan barat, begitulah ya, gandum yang ada di timur dan di, dan barat, gandum yang ada di timur dan barat di wilayah sana ya, dan di barat juga, di timur, di barat, kamu suruh aku untuk menggiling, kalau kamu yang suruh aku akan giling semuanya. Aku akan giling semuanya ya Rasulullah. Jadi senang diperintahkan sama Rasulullah. Kayak murid disuruh sama gurunya, senang apa enggak? Senang. Kalau ada murid disuruh sama guru enggak senang, enggak? Itu murid yang sangat tidak bagus. Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala, dan sungguh aku telah mendengar dalam kitab Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijaratu 'alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amara'um wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah akan anak-anak kamu dan keluarga kamu naran, dari api neraka. Wa qudhuha an-nasu, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijaratu, dan batu. Jadi neraka bahan bakarnya itu ya manusia dan batu. Neraka ya, bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Bahan bakar neraka. Emang bisa, kok bisa manusia? Emang bisa manusia kebakar? Manusia itu kebakar gampang. Ya. Lihat orang kalau kebakar, ada nggak manusia kebakar? Gampangnya, ada minyak-minyak di sini deh. Manusia gampang kebakar. Masya Allah. Dan batu. Malaikatun, atasnya itu ada malaikat. Ghilazun, yang kasar. Syidadun, yang keras, bengis bahasa kita Maya. La ya'sunallah, malaikatnya enggak pernah malaikat yang enggak maksiat kepada Allah Ta'ala. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Enggak pernah maksiat dan melakukan apa yang diperintah. Itu orang yang taat. Malaikat kayak begitu.
Fakhibtu ya Rasulullah. Maka oleh karena itu aku jadi takut ya Rasulullah, an akuna minal hijarati. Ini batunya ngomong nih, batu penggilingan itu ngomong. Maka oleh karena itu ya Rasulullah, aku takut bahwa aku termasuk batu yang allatiya dakhulnal nar, yang masuk ke neraka. Aku takut ya Rasulullah. Jadi ini kesempatan batu ini untuk minta bantuan sama Rasulullah. Jangan masukin aku ke sini ya Rasulullah. Aku takut ya Rasulullah. Jadi batu ini hebat, hafal Quran ini. Batu-batu apa yang hafal Quran? Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada batu itu, "Abshiri, bergembiralah engkau. Fa innaki min ijarati qasri Fatimah az-Zahra fil jannati." Masyaallah. Dijamin. Maka sesungguhnya engkau wahai batu, engkau itu termasuk batu istana Fatimah Zahra nanti di surga. Kamu nanti termasuk batuknya istananya Fatimah Zahra, masyaallah. Fa inda zalika farihatir ruha wastabsharat wasakanat. Maka ketika itu batu itu menjadi bergembira dan suka cita, ya, gembira juga ya, dan dia diam. Gara-gara apa nih? Bantuin Fatimah. Bantuin Sayyidah Fatimah. Jadi kita tuh bantuin. Kita bantuin. Kita bisa bantuin, bantuin. Orang siapa aja kita bantuin. Rasulullah kita bantuin dakwahnya, keturunannya, para ulama, guru-guru, orang yang minta bantuan kita bantuin. Apalagi ini keturunan Nabi kita bantuin. Kita bisa kita bantuin. Jangan kita musuhin keluarga Nabi. Jangan sampai ya, kita musuhin. Jangan. Kita bisa, bisanya apa? Ini kita bantuin. Kalau kita nggak bisa ya mohon maaf begitu. Ada yang datang ke rumah kita, dia minta ini apa ya? Ya sekedar, kalau dia minta sekedarnya kita bantuin. Tapi kalau mintanya, aduh, astagfirullah. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Tapi kadang juga ada orang yang, ya, memanfaatkan keadaan, mengatasnamakan nama keturunan Nabi, menjelek-jelekkan, ada juga yang kayak begitu. Nah kita ya bantuin keluarga Nabi, kita bantuin, apalagi keluarga ya guru kita umpama yang ngajarin kita, bantuin. Jangan sampai enggak. Ini keluarga Nabi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada putrinya Fatimah, "Law syaa Allahu Fatimatu." Jikalau menghendaki Allah, ya Fatimah, la tuhanat laki roha wahdaha, niscaya menggiling untuk engkau batu itu sendirian. Kalau mau aja. Walakin tapi aradallahu ta'ala ayyaktuba laki al-asanati wa yukaffiru wa yukaffira laki sayyati wa yarfa'u laki darajati.
Akan tetapi Allah Ta'ala ingin bahwa ia menulis untuk engkau kebaikan-kebaikan. Dan Allah ingin menghapuskan untuk engkau kejahatan, keburukan-keburukan. Dan Allah ingin mengangkat untuk engkau derajat-derajat. Artinya apa? Ketika seorang perempuan, dia melakukan pekerjaan rumah tangga, dia nyuci, dia ngepel, dia menetriska, dia masakin suaminya, jagain anaknya, maka itu akan membuat diampunkan segala dosa, ditinggikan derajat-derajat, dituntun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhlas. Jadi Nabi mengajarkan juga di sini, memang ya, secara enggak langsung Nabi mengajarin, itu memang kewajiban suami, tapi ini adalah, kalau kamu kerjain nak, ini akan menghapuskan dosa, dan kamu akan ditinggikan derajat nak. Suami kamu mencari uang, biarin, dia berusaha untuk usaha, untuk kebahagiaan kamu juga, biarin, nah kamu di rumah bantuin suami ya, baik-baik. Makanya Nabi tadi datang ke penggilingannya, lalu Nabi taruh digiling, dia muter sendiri. Kenapa? Nabi kasihan orang tua begitu yang bagus, ya dibantuin dulu, setelah dibantuin baru diberikan nasihat. Jangan nasihatin aja kagak dibantuin ya. Begitu yang baik. Namanya juga orang baru berumah tangga, ini boleh jadi ini beliau baru berumah tangga. Iya, begitu. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, aimam ra'atin tuhanat izaujiha wa auladiha, perempuan yang mana saja yang menggilingkan untuk suaminya, menggilingkan gandum untuk suaminya, wa auladiha dan anak-anaknya, illa kataballahu la'a bi kulli habati minal qamhi hasanatan wa ma'a anha sayyi'atan wa rafa'a darajatan. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan untuknya dengan setiap satu biji daripada gandum satu kebaikan. Satu gandum satu kebaikan. Lihat kalau berasnya ada seliter berapa biji tuh? Satu kebaikan. Dan Allah hapus daripadanya satu kejahatan, satu keburukan, satu dosa. Dan Allah tinggikan untuknya satu derajat. Masya Allah. Betapa tingginya. Mulia banget tuh perempuan. Ya Fatimatu ayyumam ra'atin araka arikat inda ta'ini li zawjiha. Hai Fatimah, perempuan yang mana saja yang dia itu ya berkeringat ketika di sisi yang digilingnya itu untuk suaminya, di berasnya umpama, di gandumnya umpama, inilah kecuali ja'allahu baina, Allah Ta'ala jadikan di antaranya wa baina nar, dan di antara api neraka sab'a khanadika, tujuh parit. Iya, parit ini lubang yang panjang, bahasa kita kayak solokan gitu ya. Ya, seperti Nabi Nuh perang Khandaq, beliau gali parit lubang panjang. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ya Fatimah tu, wahai Fatimah, ayyumam ra'atin da'anat, perempuan yang mana saja yang meminyakkan ru'usa auladiha, kepala-kepala anak-anaknya, wasarat hum, dan dia menyisirkan mereka, waghassalat siyabahum, dan dicuciin baju mereka, illa kecuali kataballahu laha, Allah Ta'ala tuliskan untuknya, ajra man at'ama al-faja'in, orang yang memberi makan 1000 orang lapar. Masya Allah. Jadi istri itu walau di rumah, dia kerja ini, kerja itu, dia masakin, pahalanya banyak banget. Ya. Jadi sabar aja Neng yang baru nikah ya. Ya. Abang yang baru nikah bantuin nengnya ya. Emang begitu. Belum nikah senyum-senyum, udah nikah dia bengong aja. Itu sabar, sabar, enggak apa-apa. Itu cuma sebentar.
Ya. Tunggu sebentar. Ntar juga dia akan berlalu. Dia akan berlalu. Tapi orang nikah rata-rata kalau ditanya nyesel dia. Lu nikah enak gak? Nyesel apa? Nyesel apa? Ya coba dari dulu ya. Ya orang kalau udah nikah baru dia akan merasakan kehidupan. Oh ya. Jadi kita hidup itu gak sendiri. Kita itu hidup ada yang lain. Harus memahami keadaan. Ya, gitu. Nah, kalau jadi imam, yang lain belum nikah, ada satu yang udah nikah, tapi benar. Bukan udah nikah, kagak benar, nikah. Yang lebih pantas, yang mana yang udah nikah? Karena dia, iya, lebih dulu. Yang belum nikah kalah tuh. Tapi benar itu, benar tapinya ya. Ayyumam ra'atin mana athajatta jiraniha. Perempuan yang mana saja yang mencegah hajat tetangganya. Illa mana'ahu Allah Ta'ala anis syurbi. Melainkan kecuali Allah Ta'ala cegah dia daripada minum min haudil kausar yaumul kiamati, daripada telaga kausar nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi pelit sama tetangganya, orang minta air enggak dikasih. Ya. Jangan sampai begitu. Ada tetangga punya air, tetangga enggak punya air, kita punya, dia minta bagi. Cuma yang minta ya biar tahu diri. Jangan tuh selang kagak dicopot-copot ya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, wahai Fatimah, afdalu min dzalika kulli ridha zauji an zaujati. Hai Fatimah, paling afdal daripada demikian itu semuanya adalah ridha suami daripada istrinya. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting cari ridha suami, nah. Cari ridha suami, nah. Cari ridhonya, nak. Ini orang tua begini. Jangan ada anaknya nangis, anaknya ngadu, langsung bapaknya telak pinggang. Mana laki lu? Jangan begitu. Gua kepret intarnya. Jangan begitu. Yang laki-laki tenang aja, tenang aja, tenang. Ya. Harusnya begini. Ya, menasihati anaknya. Ya, mantu juga anak. Ya. Jangan diomelin tuh mantunya. Bilangin afdalu min dzalika kullihi ridho zauji an zaujati. Paling afdal dari bikin itu semuanya adalah ridho suami daripada istrinya. Itu yang paling afdal, nak. Jadi cari ridho suami, nak, ya. Tadi dibacain semua. Ini baru orang tua. Begini yang namanya orang tua. Ketika menyikapi anaknya baru berumah tangga ataupun sudah lama berumah tangga. Mempersatukan hubungan keluarga. Mempererat hubungan keluarga. Bukan malah memanas-manasi. Bukan. Ya, kita sayang dengan anak kita. Kita sayang dengan cucu kita. Kalau memanas-manasi, iya. Kalau umpama sabar, kalau agak sabar terjadi perceraian. Apa yang terjadi perceraian, maka akan terjadi menyakitkan. Siapa yang akan sakit? Anak kita dan cucu kita semua, keturunannya tuh punya catatan buruk. Kasihan. Nah, kita nih belajar dari sini. Ya, kita berusaha jangan ada perceraian. Dari mana mulainya? Dari rumah tangga. Dari awal, sejak dini. Tanamkan kasih sayang. Penuh maaf, penuh maaf. Insya Allah kalau kita penuh maaf, enggak terjadi. Bahkan yang jelek sekalipun, dia berbuat asusila, kalau dia maaf banget, itu enggak jadi cerai.
Ini pernah kan satu saat Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini sering saya bicara, ya Rasulullah, istriku enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Kata Rasulullah, parik gak cerain. Jadi perintah Rasul yang begini disuruh cerain, perintah pertama. Itu dasarnya begitu. Artinya apa? Ketika dia udah begitu main serong, ya, dia berobat begitu, itu baru cerain. Kalau yang lain-lain jangan diam. Tadi saya katakan, sekalipun yang kayak begini, kalau dia penuh sahabat, enggak jadi cerai. Makanya kata sahabat yang berikutnya apa dia bilang? Tapi saya masih cinta ya Rasulullah. Ini diceritakan dalam Fathul Mu'in. Tapi saya masih cinta ya Rasulullah. Amsikha. Kalau ente masih cinta ya udah tahan aja lah. Artinya pak kagak jadi cerai. Coba penuh maaf, kalau penuh maaf begini. Cinta. Ya, jangankan yang lain, yang buruk sekalipun seperti ini, yang fatal banget. Kalau dia penuh maaf, enggak jadi cerai. Jadinya apa? Dalam berumah tangga, penuh maaf. Penuh maaf, penuh maaf, penuh maaf. Ya, tapi harus ada pembelajaran. Yang benar begini, yang salah begini. Maafin, tak satu saat kita bilangin. Insya Allah bisa, bisa, bisa. Walau kana zaujuka ghairu radin anki ma kuntu ad'u laki. Jikalau suami engkau itu tidak ridho daripada engkau, maka tidaklah aku dapat mendoakan engkau. Artinya aku enggak bisa juga kalau suami engkau enggak ridho. Jadi orang tua juga enggak bisa. Karena engkau itu berada di tanggung jawab orang tua, suami kamu. Jadi orang ya, perempuan, istri itu ada di naungan kuasa daripada suami. Suami ada di dalam naungan ibu. Jadi kalau begitu apa? Istri harus patuh sama suaminya sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu bahagia dunia akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin.